Baru beli ikan baru lagi nih. Ikan apa, Teo? Murai, yo. Nah, kita lihat ini lagi diaklimasi supaya dia berada di kayak sejenis belut ya. Kayak belut ya. Kata abang penjual ikannya dibilangnya ikan sili katanya nih. Oke, kita lihat nih kata ikan sili. Nanti bisa besar ikannya. Tapi kalau dia bisa lolos dari apapun, kalau dia ada ikan yang lain di depannya tapi ada tutupannya, dia bisa lolos. Oh, dia bisa lolos. Karena dia kecil dan licin. Dan lincah. Oh, dia lincah. Kita langsung. Oh, kamu belinya di mana, Tem? Yang banyak yang jual ikan ya. Langganan ya. Yang ada air warnanya, yang banyak air warna. Yang ada air warna keren. Theo tadi sudah menabung ya mau beli ikan apa? Ini. Oh iya, ini Theo uang. Tapi Theo beli ikan hitam. Ikan hitam nggak jadi. Jadinya ikan. Oh, karena mahal nggak jadi. Ini aja. Oke. Ini dia. Mari kita buka. Mari kita buka, kata Theo. Theo, kita mau buka ikannya. Oke, ini sarikannya udah ada, diambil. Sini saringannya ditaruh di sini, Theo. Nah, ini saringannya taruh di sini. Mau dibuang airnya ya, kita ambil ikannya saja. Iya. Ini ikan sili. Ikan sili nyetrum atau tidak sih? Kayaknya tidak lah ya. Bukan belut listrik ya dia. Karena dengar-dengar ikan itu bisa setrum loh. Ikan ghost, black ghost. Black ghost bisa menyetrum. Nah, ini ikan. Ini katanya sih tidak. Coba nanti kita browsing dulu ya. Cari tahu ya. Ini baru beli soalnya. Ini ikan sili. Ikan tidak. Sejenis lele, sejenis belut. Il ya, belut itu il ya. Ail. Oke, kita buka. Ayo kita buka, Theo. Ayo kita buka, Theo. Kita taruh ininya sini. Ya, ikannya. Theo mau tuang ke sini. Yap, wow, lincah sekali. Kita lihat. Ya, bebas. Sudah langsung ke sana. Mana? Langsung ke sana tadi. Ada enggak? Dia sering. Dia sukanya ke dalam bawah loh. Jangan-jangan dia udah nyelip ke bawah ini. Kan banyak batu, enggak bisa. Kan ada lubang sih itu, lubang-lubang kecilnya. Underground. Under gravel. Apakah ada? Tidak ada ya, langsung hilang ya. Iya, kalau langsung hilang berarti dia ya betul langsung ke dalam ke bawah. Ke bawah ini langsung. Nah, teman-teman, ini akuarium ikan campur Theo. Oh, tuh dia ngumpet di batu-batu. Oh iya, tuh. Coba kita lihat. Dia ngumpet. Di batu-batu, lo lihat tuh, sama ikan siklit birunya tuh. Untungnya lihat tuh. Siklit biru, iya. Dia ngumpet. Oh iya betul. Iya, dia ngumpet di situ. Ada ikan siklit, lihat nggak? Itu ya lihat. Nah, oke, kita lihat sini. Tuh. Nah, itu dia di bawah. Di bawah. Nah, itu ya. Itu dia dekat batu-batuan. Emang. Oh, dia senang di situ. Tadi dia agak seneng, jadi dia cepat marah. Dia langsung ke depan batu-batu karena dia suka di batu. Dia diingat ini di mana. Siklit tuh galak amat. Awas ya kalau udah gede aku kasihin. Lucu deh kepalanya itu loh, kepalanya. Hey, kenapa? Siklit ngegodain deh kayaknya, Theo. Kayaknya digigitin siklit dia. Ya.
lihat yang ini nih, kecil tuh yang ini nih. Dipindahin. Jangan dipindahin, di itu aja dikasih makan, jadi dia fokus ke makanan. Kita kasih makan yang ya. Basah, kalau basah jangan taruh lagi, tangan Teo basah. Ikan silik ini makanannya apa? Tadi kita tidak tanya, Teo. Yang makanan naga. Dia takut. Dia sepertinya takut. Sebentar ya, Mami ambilin makanan naga. Teo ada apa? Mungkin naruh di sebelah sini biar dia enggak mengganggu ikan silik. Udah sayang, udah terlalu banyak, nanti airnya beracun. Kalau kasih makan ikan harus secukupnya aja. Silinya lihat. Ikan sili begitu, dia butuh pipa. Udah ikan-ikan, udah ya, mereka pada senang tuh makan. Ini ikan-ikan Teo nih, teman-teman. Teo, coba kasih tahu ikan Teo apa aja nih di akuarium ikan campur. Apalagi nggak ada ekornya. Itu kan udah direbusin, Per. Udah ya, tadi kayak ada pintol. Ada pintil. Apa lagi nak? Di ujung. Sama ikan apa sih? Itu ikan tiger, Sumatera, ikan Sumatera. Singkatan dari manfish, ikan manfish. Yang ada sih manfish platinum, tapi yukinya gede, mati karena tempatnya kecil-kecilan.
koinnya bagus ya. Yang mau itu ya. Ya, koinnya lincah. Koinnya banyak, lincah. Tuh, diambil aja ya. Dan ikannya enggak makanin tuh. Ambil. Awas, kameranya. Ambil aja. Tuh sedang makan kok. Kalau kasih makan ikan kebanyakan, jangan sayang, itu buat tempat ngumpetnya si ikan itu. Biarkan dia senang ngumpet, melindungi dia dari bahaya. Gitu. Yang itu tadi jadi kayak itu. Hati-hati juga nanti dia kejepit. Kayak gitu aja ya. Dia nggak kejepit ya? Enggak. Yakin? Dia bisa. Coba dulu geser dikit. Dia bisa awasin batu kan? Gak bisa kalau dia udah ketimpa. Gak apa-apa. Nih kalau makanannya kebanyakan diambil supaya gak beracun buat itunya. Langsung pindahkan aja ke atas. Nanti kamu basah loh bajunya. Nah Theo lagi ngambil sisa-sisa makanan nih yang gak dimakan. Gak dimakan ikan langsung diambil karena nanti airnya bisa iya takut beracun ya teman-teman airnya. Ini udah atas kedipan. Oke, kita mau kasih ke si ikan. Oscar gak suka ikan ini aja, apa namanya. Oke, kita mau kasih ke naga. Ayo TK udah rajin merawat ikan. TK apa kamu? TK. Iya, TKA. Anak TK nih umur 5 tahun nih sudah rajin. Ayo. Dikasih aja ke ikan ini nih, udah nungguin nih dia. Itu enggak suka pelet. Kalau ini mau sih, kalau ini naga. Nah, naga mau nih. Oke, sudah belum bersihkannya? Awas. Nah, kalau sisa dua tidak apa-apa lah. Good. Nah, sip. Mana? Sip, gak apa-apa kalau satu bisa lah. 3. Oke, sip. Sip ini nih. Gak boleh. Oh, dibuang aja. Oke deh. Gak mau dikasih ke ikan ini. Gak boleh, dia gak suka. Dia gak suka. Oke deh. Ini makanan Mila aja. Ya udah, buat Mila. Boleh dia buat Mila. Apa yang makan? Red Devil sama Oscar yang ini. Oke, dimakan Red Devil ya. Ini Red Devil nih teman-teman. Red Devil. Ya. Ada ikan nila juga nih, nila itu makan. Oke, udah yuk kita ikan barunya sudah. Lagi ngapain ikan barunya? Aja. Satu lagi batu yang hitam itu. Yang mana? Yang hitam, batu yang hitam di situ ya. Tahu di mana tuh? Ya. Mana dia? Itu udah jalan ya. Udah, apa? Satunya. Oke, udah ya. Dadah lu. Bye bye.